Ini dia, sudah sampai kita di partai puncak alias final dari AFF Mitsubishi Electric Cup. Indonesia bakal mainin 2 leg pertandingan final menghadapi Vietnam, di mana Vietnam itu sudah punya 2 trofi AFF sedangkan Indonesia masih belum. Jadi mari kita dapatkan trofi perdana kompetisi ini untuk Indonesia. Let's go. Oke, kembali lagi ke Charles Jam dan kembali ke series FC24 Indonesia Kirim Mode kita. Pertandingan terakhir, 2 pertandingan terakhir dengan final AFF, kita akan menghadapi Vietnam. Jadi mungkin boleh lihat-lihat dulu tipis ya. Vietnam itu di semifinal berhasil ngalahin Kamboja agregat 3-2, Indonesia ngalahin Myanmar. Itu road to the final di knockoutnya. Terus untuk grupnya sendiri, Indonesia juara grup tanpa kalah sama sekali, 3 kemenangan 1 hasil imbang, nyetak 19 gol, kebobolan cuma 7. Dan Vietnam, mereka juga jumlah kemenangan imbangnya sama dan tidak kalah sama sekali. Tapi bedanya jumlah gol mereka dan jumlah kebobolannya setengahnya Indonesia. Jadi tidak bisa diremehkan, siapapun sudah ngelihat kemarin kan pertandingan semifinal leg pertama Indonesia aja kalah lawan Myanmar, apalagi nih Vietnam. Jadi Anda sudah tahu Myanmar sama Vietnam ya mainnya akan sesulit itu, akan sama. Namanya juga difficulty ultimate gitu loh. Terus kalau misalnya dilihat di sini, Fanul Lipali, Yakob Sayuri dan Terence Puyri bahkan Evan Dimas itu ada di 4 teratas, ya 4-4-nya semua pemain Indonesia. Tapi top scorer adalah Fanul Lipali, 6 pertandingan 6 gol. Jadi berdasarkan itu ya mereka mungkin harus saya kasih jam terbang dan harus main di pertandingan final ini. Kita leg pertama bakal main di kandang dulu, jadi langsung saja kita akan gas ke leg perdana. Ini tentu saja harus diganti, terus ntar mungkin bisa... Bukan ganti ini sih, ya udah aman, udah dicek dulu. Saya mau ganti jersey-nya. Tuh, Anda bisa lihat real face pemain Vietnamnya harusnya lumayan banyak ini. Dari mod ILM tentu saja. Oke, mari kita atur dulu ya. Fanul Lipali top skor AFF, tentu saja harus starter. Terus di depan, sebenarnya kalau misalnya mau langsung main Terence di depan dari menit awal juga bisa-bisa aja sih. Terence di depan gitu loh. Terus ini Herman Sananta, boleh kasih kesempatan karena ntar ada leg kedua kan. Jadi sebenarnya mereka-mereka ini ya bisa main. Terus kemarin sudah dicoba di antara 3 kiper termasuk Paes loh. Nggak tahu kenapa paling bagus Hernando. Ya rating memang nggak relevan kadang-kadang. Padahal secara rating Paes lebih tinggi daripada Hernando. Tapi yang paling bagus mainnya kemarin Hernando. Jadi dia akan tetap starter. Terus sisanya gua rasa aman. Nggak usah ada dirubah lagi. Taran sepuluhnya yang penting pokoknya udah get in behind aja. Lari-lari aja ke depan. Terus Evan Dimas main di sebelah sini. Akan dengan instruction come back on defense. Jadi akan ngebantu pemain tengah kita juga kalau misalnya mereka lagi maju. Clocknya sebenarnya nggak gua suruh maju. Tapi dengan balance attack-nya dan work rate dia. Nggak sih medium high sih, harusnya aman. Yang stay back itu si Rama Trianto. Terus untuk fullback-nya boleh, yang Cesayuri aja. Sejauh ini dari yang gue lihat sih, at least di AFF lebih bagus dibanding Pratama Arhan. Oke, langsung saja kita sikat 27 Desember 2024. Ya boleh, terserah tanggalnya. Udah, pokoknya final artinya besok bisa langsung lanjut uji coba. Yang saya sudah bilang kemarin, untuk persiapan ke Piala Asia artinya kualitas lawannya juga harus meningkat. Jadi boleh Indonesia lawan tim-tim kuat, klub-klub Eropa, Argentina mungkin. Tapi ya ingat, itu uji coba. Jangan berharap banyak gitu loh. Harus tahu kualitas timnya juga. Oke, sebelum mulai, seperti biasa, karena tidak disediakan sama developer bernama EA Sports, harus kita lihat manual. 3-4-3 line-up-nya. Nguyen Tien Lin, ini salah satu pemain bagusnya mereka kan? Striker. Terus ada left forward dan right forward. Oke. Tuan Hai sama Van Tung. Terus ini Van Duk, left mid. Tuan An, Huang Duk, Van Tan. Yang gue tahu kayaknya nggak ada nih pemain. Siapa yang nomor 19? Terus ini 3 back mereka, Ngok Hai sama Tien Dung. Nggak, namanya tuh mirip-mirip semua. Jadi kayak seperti saya tahu, tapi pas lihat mukanya enggak ada yang bukan. Ya kipernya kiper utama mereka ini. Nah itu ada Van Hau, tapi Van Hau nggak dimainin. Dan di bench, coba ada nggak pemain yang saya maksud? Nah ini Nguyen Quang Hai ini yang paling bagus kan? Ya ratingnya 69. Tidak main dia. Vietnam rotasi berarti. Kah? Apa dia posisinya kalau nggak salah antara striker atau winger? Pemain depan sih setahu gue sih. Dan untuk Indonesia, seperti biasa, Fano di depan sama Taren, Surser Evan Dimas di kiri, Sadil di kanan, Mark Lok, Rama Trianto, 4 backnya ada Yance Sayuri, Elkan, Jordi Asnawi kapten, dan posisi menjaga gawang Hernando Ari. Oke, langsung saja meskipun ya memang karena ada 2 leg pertandingan, terkesan kayak leg pertama tidak terlalu penting. Bukan terlalu penting sih, maksudnya tidak terlalu deg-degan karena nggak selesai malam ini juga gitu kan. Tapi tetap aja penting.
tetap bakal menentukan gitu loh. Kalau misalnya leg pertama Indonesia bisa dapat keunggulan kan bagus. Dan sebaliknya kalau misalnya kita ketinggalan kayak kemarin di semifinal lawan Kamboja. Myanmar maksudnya, saya bingung Kamboja, Myanmar. Jadi ada pressure di leg keduanya kan. Oke, dan dia Tuan Hai nomor 18. Ada Elkan. Tumben banget lo nyoba umpan lo. Biasa kan passing-passing pendek ya, ini bakal passing pendek dia kayaknya sih. Berbahaya sekali shooting pertama. Oke, itu dia penyelamatan pertama dari Hernando. Tidak boleh dibiarkan seluas itu juga sih ruang geraknya sih. Agresif banget Vietnam menit-menit awal. Serangan berikutnya, tapi masih ada Asnawi, buang aja ke depan. Dipress abis oleh duel. Bagus Evan Dimas. Mark Long. Van Dorn Limal ditahan badannya. Van Duk. Oke, Tian Lin. Tackle gagal dari Jordi Amat. Masuk dalam tepi penalti, kembali ke belakang ada Tuan An. Asnawi tutup. Mutar-mutar di situ Elkan. Hati-hati di shoot langsung. Belum dapat lu. Oke. Gila agresifnya sih. Enggak main-main Vietnam menit-menit awal. Indonesia mau buang bola ke depannya enggak bisa. Ya solusinya berarti jangan buang-buang bola, soalnya ntar dapat lagi mereka. Coba pegang position dulu di belakang. Mesti kualitas passing harusnya ada dong. Setelah uji coba berkali-kali, masih belum bisa passing juga. Oke, dia serangan dari Indonesia. Serangan pertama, Van Dorn Lipali. Evan Dimas dari si kanan, dari si kiri maksudnya. Shooting. Tembakan pertama, on target dari Indonesia. Dapat lagi. Oke, gantian bang. Bang Vietnam, gantian serangnya. Mark Lok. Yance Sayuri. Evan Dimas kembali ke Yance Sayuri. Tengah. Oke, let's go, gak apa. Kita balas agresivitas mereka. Elkan duel. Good job. Oke, Rahmat Irianto. Lihat langsung. Ya, passingnya nggak akurat Jordi. Fantung. Pelanggaran sepertinya. Yap. Pelanggaran. Jordi Amat. Ingat, ini final, bro. Kompetisi yang bikin masyarakat sepak bola Indonesia pada gregetan kan, kok bisa Thailand punya 7 trofi, Indonesia 0 gitu loh. Oke, Asnawi, hati-hati. Ini yang saya maksud, dan passing-passing belakang memang beresiko banget karena Vietnam mainnya agresif, tapi ya harus bisa. Harus percaya aja ke kemampuan passing para pemain kita. Darren sih udah terlalu maju tadi, bukan salah passing sebenarnya. Oke, Elkan. Bagus sekali, memanfaatkan physicality-nya. Cepat banget buset ini Fantan. Tian Lin, ada dua pemain. Trouble dia, tackle Jordi Amat. Ayo bangun serangan lagi. Ya. Oke, Terence lihat, Terence lepas ini. Terence sendiri, Terence shoot. Lurus amat loh maksud gua. Ngubah arah badannya buat nge-shoot pakai kiri ke tiang jauh. Evan Dimas, enggak. Oh, dapat clock bagus. Ngawur, mulai ngawur passingnya. 31 menit sudah berlalu di Gelora Bung Karno. Jakarta masih 0-0 skor. Masing-masing tim punya peluang. Bagus sekali kombinasi Mark Lok dan Jordi Amat barusan. Evan Dimas Darmono. Vano Lipali. Lihat Vano, clock ke Vano. Shooting lagi kiri. Lili Pali. Gol pembuka. Bola rebound, bola muntahan, tidak masalah. Tetap gol, tetap dianggap gol itu. Oke. 1-0. First blood Indonesia. Tembakan Tyron saya kiri lurus sekali tapi membuat kipernya tidak sempat merespon. Masih lagi jatuh tadi itu pas Vano lari ke arah bola. Tanpa penjagaan top scorer Indonesia di AFF. Wey, buset bang. Kok pindah dimensi barusan? Sudah saya bilang game terbaik kan? Dari developer terbaik, EA Sports. 7 pertandingan, 7 gol. Luar biasa kapten. Lagi gak jadi kapten sih. Waktu itu kapten. Karena ada Asnawi soalnya. Fokus! Oke. Berkat Hernando, Indonesia blok bobolan di awal-awal tadi pas diserang mulu sama Vietnam. Tiendung dapat. Aduh.
Tackle gagal dua kali dari Vano dan Evan. Dapat clock. Oke, Yance Sayuri. Belakang dulu ada Hernando. Biarin aja kalau mereka nggak mau press ya tunggu aja. 5 menit terakhir babak pertama. Oke, Elkan ke Jordi Amat. Sadil minta bola. Bisa kiri dulu, Yance Sayuri. Ya, buka ruang. Oke, lihat clock. Nah, bagus. Ya ampun, pakai sliding tackle rebut bolanya. Ya enggak apa. Press pelan-pelan, itu jaga opsi passing-nya Terence. Dia angkat bola. Oke. Bisa dapat ini. Pelanggaran sih. Tinggal injury time. 1 menit doang injury time-nya. Evan turun. Fantan dari sisi kanan. Habis it. Belum, oke, siap. Belum habis. Bagus Elkan, buang. Oke, itu dia. Half time whistle dan skor sementara 1-0 untuk Indonesia. Masih panjang, ini masih baru babak pertama. Di leg pertama masih ada 3 babak lagi berada total. Cuman satu tembakan Vano. Untungnya berhasil masukin gol. Ini dia. Gelora Bung Karno. Tapi Mas Tadin dulu main mirip sama GBK sih, jadi ya pas lah. Kan GBK-nya beneran nggak ada dong di FC 24 kan. 38% doang ball position Indonesia babak pertama, tapi jumlah shot ada 4, 2 kali lipatnya Vietnam, dan 4-4 on target. Bagus sekali. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut saja. Babak kedua, di leg pertama, partai puncak AFF Mitsubishi Cup. Rahmat Irianto, masa gue mersih player lock sih biar geraknya nyerong, biar ngisi ruang buat bisa dipassing gitu loh. Rahmat Irianto kasih getaran sepungiri. Sadil. Tinggal diturusin ke Sadil itu tadi padahal. Tuan Hai. Huang Du. Nah ini gak boleh dikasih lewat sebenarnya nih. Bebas banget jadi ya kan. Dia dorong bola loh, Vanduk. Kuat-kuat Asawi, kasih kiper. Biar dia press, buang. Kalau gitu, oke, bagus. Dapat Evan Dimas. Bisa ambil, ada Terence. Oke, Vanduk Lipali. Terence Buhiri. Ya, Evan Dimas. Sadir Randani. Ada yang overlap. Asnawi di sana. Masuk tiang jauh, Vanduk. Enggak. Clock ke belakang, oke, Rahmat Irianto. Power shot dari situ. Dan! Ya nggak apa, coba-coba. Ada ruang tembak soalnya. Nah, masuk dia. Nguyen Quang Hai. Pemain salah satu pemain terbaik lah mungkin ya. Gue nggak tahu juga sih sebenarnya sih beneran pemain terbaiknya Vietnam atau nggak, tapi harusnya iya. Dia ganti Tuan An nomor 11. Striker nggak sih? Aduh, kemana Elkan? Itu. Nah, bagus. Duel. Waduh! Bahaya sekali. Nice tackle Elkan Bagot. Udah mulai pressing lagi nih Vietnam nih. Buang jauh. Oke, Hernando angkat langsung ke Terence yang mungkin bukan sasaran paling tepat untuk duel udara, tapi dicuri Sadil. Oke, clock lebar ke Evan Dimas si kiri. Evan angkat bola langsung Vano Lipali. Ruang tembak. Bisa passing sebenarnya itu. Atau bisa tunggu dulu soalnya 3 lawan 2. Terlalu panik. Terlalu buru-buru. Dohung dung. Itu real face lagi lo gila. Tapi yang diganti nomor 24 gak real face sih. 30 menit terakhir. Corner Indonesia, clock, mengarah ke tengah. Sadil! Enggak, gue juga kaget pasalnya itu Vano tiba-tiba dapet bola dari gawang kosong. Makanya udah refleksnya kepencet kotak. Harusnya mah tahan dulu atau passing ke tengah aja umpan balik. Soalnya sudutnya terlalu sempit itu. Hampir lurus di garis out. Walk high. Lu bingung lu kan. Main coba. Dapat. Bagus sekali Astawi. Loh kok dilepas bolanya sama Rahmat Irianto. Agak turun yuk. Tuan Hai. Huang Du. Tackle dari Rahmat Irianto. Masih belum berhasil merebut bola dari Vietnam. Lepas bahkan itu. Awas, tackle bagus sekali dari Jordi Amat. Oke, Asnawi. Belakang dulu, good job.
Ada kayak kosong, Jordi long pass ke Evan Dimas. Lihat akurasinya, bagus sekali. Tapi duelnya, ya clock depan. Oke, Vano. Mark Long, sabar aja belakang aja kalau nggak bisa. Diancet sayur ke Elkan Bagot. Oke, Jordi, lihat. Lihat kiri kosong, bagus sekali. Boleh bawa bola. Evan Dimas Darmono. Terus bola langsung ke Terence Buiri. Terence, apa lagi? Terence! 2-0. 2-0 Indonesia. Modal bagus buat leg kedua. Terence Puhiri, Terence Owang Puhiri. True ball-nya Evan, bro. Finishing kaki kiri, cakep. Nggak mau pantun sih, ya finishing-nya cakep maksudnya tembakannya. Oke. Mungkin sudah saatnya karena tinggal 19 menit terakhir, jadi boleh kita istirahatkan beberapa pemain. Ini Arhan mainin di kanan boleh, Asnawi tarik keluar, terus Vano harus diistirahatkan tentu saja. Sanatan terjadi target man boleh. Marcelino main di tempat Evan Dimas, terus Yakob main di tempat Sadil. Amar Sanata kita bikin jadi target player. Dah. Ya. Tenaga-tenaga baru dari bench. 5 pemain sekaligus pergantian untuk Indonesia. Jangan takabur dulu, belum tentu. Masih ada leg kedua ya. Fokus saja pokoknya. Kalau bisa punya keunggulan 2 gol kayak gini, agregat ya bagus. Kalau bisa nambah ya lebih bagus. Tapi ini masih ada 15 menit, Vietnam bisa nyetak gol. Hoang Duc ke Van Duc. Diangkat gak tuh bolanya. Oke, Jordi Amat balik lagi. Dia passing ke tengah, bagus Arhan. Hati-hati penalti tapi. Oke, pertama Arhan bisa melihat Yance Sayuri. Ini dia Marcelino Ferdinand. Lewat semua bro. Itu macam kayak waktu itu yang ingat ya Marcelino yang lawan Argentina di real life. Yang dribble lewat beberapa pemain, tapi itu dilanggar sih. Itu barusan tuh. Semakin rajin menyerang Vietnam. Kalah body ya, itu memang gara-gara kalah body aja, bukan biasa aja nggak sih? Elkan cuma naruh badannya aja di antara bola dan pemain di nomor 19 itu tadi. Ini Van Hau masuk ya? Nomor 5 kan? Bukan deh, 13. Ini bisa langsung gawang ini. Siap-siap Hernando. Batu jaga tiang. Kuang Hai, ya keras sih untungnya target tapi. Nah ini dia nomor 19 Vietnam. Tetap fokus Indonesia. Gak bisa dipasing, lihat tuh nomor 8 nya udah mau siap-siap maju kalau misalnya ke Yance. Nah, kalau dekat-dekat boleh, aman. Elkan ke Yakob Sayuri. Robby Darwis. Arhan alirkan bola ke depan. Terence bisa dorong passing-passingnya Indonesia. Sananta, one on one. Tiga kosong di leg pertama. Dan proses terciptanya gol barusan cakep sekali. Finishing Sanata dengan kaki bagian dalam ke arah kiri gawang Vietnam. Lihat, ditempatkan bolanya. Tidak pakai power, pakai penempatan bola. Let's go. Jogetin Sananta, bagus. Ya. 3 gol on aggregate berarti ini. Dibawa ke Vietnam. Away soalnya kan mainnya. 3 menit terakhir pertandingan. Mereka aja lumayan kesulitan itu, dimainnya di belakang terus. Nah, biarin aja kalau misalnya di belakang, biarin. Jaga pemain. Oke, datang lagi Terence. Ya, belakang lagi, biarin. 3 menit jurutnya belum habis lama-lama ini. Gak sadar waktu mungkin mereka. Biarin, semenit terakhir. Begitu terus. Nah, ini baru ada celah ini. Hati-hati. Tien Lin. True ball. Awas. Hernando asli sih. Nggak salah sih udah sih. At least buat sekarang ya.
kiper terbaik Indonesia sih. Oke, ini peluang terakhir tuh Vietnam dapetin sesuatu untuk memperkecil jarak. Waktu sudah habis sebenarnya. Buang. Harusnya sih habis sih. Shit. Wasit. Oke, Robby Darwis sudah buang. Kelar. Loh, kok dibalikin ke belakang sama Terence? Belum. Belum juara. Satu kaki mungkin iya, sudah. Tapi masih harus tolak lagi kan? Masih harus angkat satu kaki lagi. Ya, 3-0 di final buat Vietnam mungkin sulit. Tapi kalau konteksnya itu kalau di real life, kalau konteksnya di game satu ini bisa saja terjadi. Jadi tetap harus fokus nanti leg kedua. Tapi bagus sekali penampilan Indonesia. Hernando clean sheet di final. Main di kandang pula di Gelora Bung Karno. Meskipun menit-menit awal langsung dibombardir habis-habisan sama Filipina. Kok Filipina orang gak ikut main? Vietnam. Tapi tetap bisa bertahan dan tidak kebobolan sampai akhir. 10 shot total. Possession tetap mereka yang megang 60%. On target Indonesia 7 dari total 10 shot. Bagus sekali. Pasti akurasi Indonesia lihat 84% karena pressing lawannya. Wih, gokil Mark Lok. Duh, match ratingnya aja gak ada yang di atas 8 loh. Paling tinggi Mark Lok 8. 8 pas. Dia bikin assist. 2 stand tackle berhasil, 1 interception, 1 offensive duel, 2 defensive duel, 1 duel udara menang. Vano bikin gol, ada 1 second assist, 2 keep assist, Terence Puhiri. 3 tembakan, 3-3 on target, 1 gol. Terus Jordi Amat tentu saja, defensive duel lihat pak, Elkan juga sama. Stand tackle yang berhasil, Hernando 2 penyelamatan, clean sheet, Evan Dimas assist, Sananta bikin gol. 1 tembakan, 1 gol. Oke, sudah siap, kita bisa langsung saja menuju ke Vietnam, apa nama stadionnya di Vietnam? Leg kedua. Jadi top score udah pasti masih Vano, 7 gol. Terence sudah ketinggalan 2 gol sekarang. Oke, langsung saja. Sudah. Kita akan harusnya sih pakai line up yang sama, tirusin dulu sama sekali juga enggak apa-apa sih. Udah. Aman-aman aja. Apakah bawa Arkan Kakak supaya dapat pengalaman main di final? Boleh aja. Boleh, kenapa tidak? Marcelino kasih start ketimbang Evan Dimas mungkin. Ntar Evan Dimas bisa masuk dari bench kan, gak masalah. Perlukah Jordi Amat? Jangan tak kabur bang, enggak kok, tapi gue masih yakin sama ya Rizky Ridho mah bagus juga gitu loh, gak masalah. Supaya bisa masukin Kakang Rudianto di bench. Terus nah, Rabah Santa bawalah. Dah, begini aja palingan. Baiklah. Terus ini si Jordi Amat ntar gak ikut angkat trofi. Ya, anggap aja semua angkat trofi lah. Meskipun mereka ntar yang di reserve gak muncul sih memang sih. Cuman ya anggap aja semua angkat trofi ikutan nanti. Dah, ini finalnya. Jersey harusnya sih ya pakai hitam. Sebenernya bisa putih juga sih. Masuk-masuk aja sih. Ya boleh lah pakai putih lah. Sekali-sekali jarang banget dipakai itu kan. Maidin National Stadium. Oke. Dah ya, aman ya. Gak ada masalah kan. Hah, itu beneran snow. Ini beneran snow cuacanya. Enggak, mohon maaf bang, kalau snow nggak kelihatan bolanya dong. Emang Vietnam bisa bersalju? Coba apa? Tapi jangan coba-coba terus kalau misalnya coba lapangannya beneran putih. Oh enggak. Defsure 4 lapangannya enggak putih kok. Ya bersaljunya putih-putih dikit aja. Ini dia, ini baru bener-bener final. Finalnya final. Like kedua soalnya. Let's go. Nah no, iya bener kayak gini. Jadi cakep sih. Jadi rasanya main di Eropa padahal di Asia. Ya anggap saja ini Salju buatan. Langsung starter dia. Nomor 19. Tadi kan gak starter kan. Oke, jadi ya itu ya cakep lah jadinya ya. Rasanya beda dikit gitu loh ngelihat bersalju kan. Indonesia main kick off leg kedua final AFF dari markas Vietnam yang bersalju. Ingat agregat Indonesia unggul 3-0. Jadi kita benar-benar bisa main santai, ngatur tempo, gak usah gerasak gerusuk, gak usah buru-buru ke depan, nikmati saja permainannya, nikmati main bola di tengah lapangan yang
bersalju meskipun tidak terlalu berat saljunya. Tapi jangan salah passing gitu juga, Arhan. Tuan Hai. Tackle dari Van Lipali, apanya pelanggaran sih? Orang bolanya yang diambil. Ngambil bola dari kaki lawan itu pelanggaran sekarang. Tianlin, Ngokwang. Arhan yang maju. Oke, nice block Arhan. Belum. Bagus sekali pertama Arhan. Ya, buang. Bagus Marcelino. Tarnes Bugiri, lari. Lari Tarnes. Padahal Lipali, lihat. Oke, ini dia. Tarnes, dia terkejar. Kelar, selesai. 4-0. Selesaikah? Counter attack dari Indonesia, tembakan pertama di leg kedua. Langsung jadi gol. Kalau masih ada yang bingung, kok bawa Terence, kok bisa bawa Terence, saya bingung sih, alasannya apa bingung. Karena sudah jelas kelihatan dong. Gol ke-6, kalau nggak salah Terence. Ya, tetap harus profesional. Mau udah unggul 10-0 pun juga ya emang berarti terus duduk-duduk baik mainnya. Enggak lah, ya main tetap main bola, nambah gol terus. Lagi-lagi pelanggaran, ya ampun. Tuan Hai, Ngok Hai. Oh ini Tantai tadi gak main nih kayaknya. Oke. Ini dia Tantai nomor 13. Rama Terianto coba untuk mengikuti Tianlin, berhasil kepotong. Langsung kasih ke depan, Sadir Ramdhani kuasai bola sekarang. Terence Muhiri, lihat Vano. Terence angkat bola ke Vano, tidak. Ada Mark Lok, Marcelino Ferdinand. Maju Arhan, oke, pertama Arhan. Hajar dari situ, enggak, tarik belakang aja. Marcelino, Klok, Terence, kaki kiri, Terence! Udah selesai sih. Udah selesai pak kalau ini. Luar biasa. 2-0 Indonesia, 5-0 on agregat. Trofi perdana AFF. Lihat Marcelino, second assist-nya, di backheel, gila. Di flick ke belakang. Dah. Ya ini sih bukan udah bukan takabur lagi ya, maksudnya kenyataan dong. Ya 5-0, Pak. Bolehkah ambil trofinya sekarang Vietnam? Nggak boleh sih. Ya udah main lah. Lanjut. Targetnya sekarang adalah tidak kebobolan di final. Oke, Marcelino ke Rama Terianto. Oke, Terence Muhiri. Vanon Lipali kasih ke Pratama Arhan, 3 pemain Indonesia di sana. Arhan crossing langsung, Terence! Nyaris hat-trick 22 menit, gila. Dan ini kalau misalnya Anda sadar, ini tanpa pemain-pemain yang main di Eropa kan? Macam Jay Itzes, Tom Hay, Ragnar. Kalau misalnya kualitas timnasnya udah meningkat, kompetisi ini mah harusnya gak ada masalah gitu loh. Siapapun yang main, karena emang udah terbiasa standar timnasnya udah tinggi gitu kan. Dengan adanya banyak pemain diaspora yang dinaturalisasi, kok ada orang yang ngoceh-ngoceh. Blok. Awas. Memasuki menit 30. Tembakan Vietnam barusan harus jadi peringatan. Peringatan bahaya. Oke, clock ke Sadir Ramdhani. Bagus sekali, Rama Terianto. Potong sama Ngok Hwang. Fantung, sikat. Aduh, gak kena pula. Gawat ini. Gawat ini, kosong ini. Tutup. Wah, Hernando gila asli sih. Itu kencang tembakannya loh. Keras itu loh. Buset, langsung tarik keluar menit 34. Fantung. Van Kuyat. Lah ini tadi nomor 10, Van Kuyat kagak main. Lihat real face dari Yelem. Corner Vietnam, menit 34.
Dapat Vanum. Oke, Sadil. Depan kosong tuh siapa tuh? Oh, Terence. Oke, Marklo. Harusnya kasih tahu dulu. Hungdung. Rama Trianto dan Marklo bekerja keras menjaga lini tengah Indonesia. Tuan Hai dibayang-bayang oleh Pertama Arhan. Jangan kasih ruang crossing. Ya dia passing, gak crossing sih. Tantai. Lihat, putar terus. Bagus Marcelino. Corner Vietnam. 5 menit terakhir pertama. Oke, dapat. Bagus. Sadil. Waduh. Awas. Dia nge-shoot langsung, enggak. Itu desperate itu. Loh, Vanu kenapa cedera? Ya ampun, gue gak tahu kenapa sih. Ya, tapi sepertinya waktu yang tepat untuk memperkenalkan atau memberi kesempatan buat Arhan kakak. Terus ini, ya bisa aja, kenapa enggak sih main begini sih, supaya kakak Rudianto bisa main. Rizky Ridho jadi DM. Udah tuh, Arhan kakak berarti mesti dikasih getting behind ya. Oke. Dua pergantian main Indonesia di babak pertama. 3 menit sebelum jeda. Biar lari-lari dulu nih dua pemain muda. Ini pesan tersirat dari sayanya, maksudnya ya pengembangan usia dini buat Indonesia, buat timnas gitu loh. Makanya gue bawa tuh Arhan kakak 16 tahun kan. Kakak Rudianto 19 tahun. Sadil ke Arhan kakak. Rizky Ridho ke Rama Trianto, kasih Sadil Ramdhani, maju. Astawi kembali ke Sadil, ada ruang tembak. Fires kaki kiri. Akhirnya loh, nyala juga tuh playstyle. Fires shot kaki kiri. Gila. Itu kiper Vietnamnya udah lompat, udah terbang loh. Masih tidak sampai. Sadil Ramdhani, luar biasa. Oke. Okay. Udah habis, Bang. 6-0 on agregat. Udah. Harusnya bawa, ya gua enggak ada pemain muda lagi sih tadi sih, ada enggak sih? Enggak ada sih. Iya Robby Darwis sih. Itu kan kalau misalnya masih dianggap pemain muda, masih lah. Masih berapa? 20-21. Tapi sudah tidak masalah. Masih bisa, bisa Ronaldo sih ini sih. Ronaldo sama Saranta bisa masuk ter. Tapi mau main di mana? Ronaldo bisa main di tempatnya Sadil. Udah langsung aja tembak kedua dulu. Kick off. Ayo Arhan kakak cetak gol di final. Kakak Rudianto. Datang. Gak bisa. Elkar ke Arhan. Kontrol bolanya jauh amat pak. Awas, nice tackle Elkan. Oke, Arhan ke Marcelino. Woi, sit. Itu gak pelanggaran, gila. Lihat gak barusan. Marcelino di tackle, jelas-jelas pelanggaran. Vietnam udah mulai kasar main ini. Oke, Hernando buang jauh ke depan. Bagus sekali deliverynya. Sadil Ramdhani kasih ke Terence Puhiri. Arhan kakak, sisi kiri ada Marcelino. Ruang tembak Marcelino, tipis. Harusnya bolanya diangkat tadi. Tidak terangkat sama Marcelino. Oke, sepertinya waktunya. Nomor 14 Vietnam masuk. Ronaldo boleh masuk. Situ, terus Sananta. Masih ada satu sub. Ya, Evan Dimas main aja, gak apa sih. Suruh get forward, dah. Habis berarti sampai Indonesia ya. Bagus sekali Terence. Saat yang pemain muda. Tendangan gawang untuk Dang Van Lam, kiper Vietnam. Ke Evan Dimas, ke Ronaldo.
pastinya ke rekan kakak, tapi arahnya ke sana entah. Van Kuyat diganggu Ronaldo Kuate, tidak dapat. Tuan Hai hati-hati tengahnya itu. Oke, bagus Kakak Rudianto. Asnawi bisa angkat, ada Ronaldo pegang bola. Oke, Kakak Rudianto bagus sekali. Evan Dimas, tiga pemain sekaligus tadi yang ngejaga. Van Kuyat tutup, tutup Asnawi, tutup, tutup, terus, 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 ya, kuat, 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 waduh, awas, awas. Tidak ada clean sheet untuk Hernando di leg kedua, sayang sekali. Hoang Duk, first time volley kaki kanan, tiang dekat padahal itu. 6-1 agregat. Ya gak apa. Lihat true ball-nya Sananta, Arkan Kakak. Oke, Evan Dimas ke Asnawi. Ya balik. Buset, digocek semua sama Van Kuyat. 20 menit terakhir pertandingan. 20 menit menuju angka trofi Indonesia. Dapat. Tuan Hai. Bahaya. Aduh. Yang enggak dong. Ini 6 gol loh Indonesia loh. 3-2 sekarang. 6-2 agregatnya. Baru panas Vietnam kayak gini. Salah sih. LK-nya udah terlalu maju. Tian Lin nomor 22. Gila dia low driven shot ke kiri bawah, pojok kiri bawah loh. Hey, fokus Indonesia. Kayak akan kaku. Woi, sit, itu mah merah lah, gila. Sambil lompat dua kaki dari belakang loh. Merah. Kuning do, astaga. Lihat replaynya anjir. Itu lompat dulu pak. Sebelum saya nonton, lompat dulu. Untuk di badannya mungil arkaka tinggi, jadi nggak ngaruh mungkin tacklenya. Tetap aja tapi kan bahaya gila. Aduh. Bagus Alkan. Arkan Kakak ke Marcelino. Ini dia Arkan Kakak. Sananta, Ronaldo, Arkan Kakak tinggal volley padahal. Dapat. Enggak dapat. 15 menit terakhir Tuan Hai. Biar jangan terpancing main-main Indonesia. Biar nanti dia ntar bengong doang mainin Vietnam di Indonesia ke trofi di negara mereka sendiri lagi. Hati-hati tapi. Hoang Duk. Was. Bagus Hernando. Keras tembakan barusan. Masih dikuasai para pemain Filipina. Vietnam, Filipina terus loh. Orang gak ikut main. Tuan Hai. Tackle. Alah. Ditackle di situ balik badan dia. Bagus Asnawi. Oke Ronaldo, 9 menit. Sananta. Kembali ke Ronaldo, lihat itu. Oke, Arkan Kakak. Ya kosong tengah. Oke, Sananta selesaikan. Selesaikan, kelar. Padahal itu gol penuntasnya itu. Dia bukan berarti sekarang ada peluang Vietnam comeback sih, enggak juga sih. Dapat, aduh nyaris dapat Ronaldo. Hung Dung. 4 menit terakhir. Dapat Elkan. Bagus, buang. Van Kuyat. Tuan Hai. Awas. Wah, Kakang Rudianto, lihat gak cara defense barusan. Bagus banget tuh.
Oke, Sananta ke Marcelino. True ball, Arkan Kaka, penutupan, Arkan Kaka. Asli gue gak tau salahnya apa barusan sih. Soalnya time finishing pun hijau loh. Bisa masih off target ya. Astaga. Ya tapi apapun itu tidak merubah fakta bahwa Indonesia at least di game virtual satu ini, di Kirin Mode ini, akan mengangkat trofi AFF untuk pertama kalinya. Waktunya sudah habis, itu dia full time whistle. Bisa Anda dengar suara supporter Indonesia yang hadir di Vietnam. Ini dia, luar biasa. Hampir tersingkir di semifinal setelah kalah leg pertama, untung bisa dikambekin leg kedua, melaju ke final. Ini semua hasil ini bukan datang dengan instan, dengan begini doang terus langsung jadi juara, menang, enggak. Melewati 20 lebih pertandingan uji coba, nyoba pemain si ini si itu, tuker-tuker, nyoba formasi, dibantai-bantai sama negara-negara lain. Dan pada akhirnya ini dia, trofi autentik AFF Mitsubishi Electric Cup dari ILM. Dan kita lihat meskipun sayangnya tidak di Jakarta lah keduanya, tapi di Vietnam tidak masalah, trofinya tetap sama. Dan tetap ini akan menjadi trofi perdana Indonesia dengan cara yang sangat dominan. Dari group stage bisa sampai ke final, kapten tim, kapten Garuda, kapten Indonesia, Asnawi akan mengangkat trofi. Dan untuk pertama kalinya AFF Mitsubishi Electric Cup akan kita bawa pulang ke Indonesia. Forza Garuda. Didominasi juga dengan pemain muda lagi. Ini bukan akhir, ini baru setengah jalan kita. Karena masih ada satu kompetisi lagi di depan yang menanti timnas Indonesia at least untuk Kirin Mode ini, yaitu Piala Asia AFC Asian Cup, di mana kita akan menghadapi tim-tim yang jauh lebih kuat dibanding yang sudah kita hadapi di AFF. Tapi dengan nanti ada uji coba lagi, semoga saja bisa berbicara banyak. Karena grupnya pun sulit, dan kita akan ketemu Vietnam lagi. Iya, yeah. Di fase grup Piala Asia kita akan ketemu mereka lagi. Termasuk dengan ketemu Raja Asia Jepang. Untuk itulah perlu uji coba. Kemarin sudah pernah uji coba lawan Jepang beberapa waktu lalu dan hasilnya kalah 5-0. Jadi masih banyak PR Indonesia, jangan berpuas diri dulu. Tapi usaha pemain-pemain ini sudah cukup bagus, patut diapresiasi. Nah, ada cutscene boleh di ruang ganti. Tapi gara-gara itu jadi dihilangin match intronya. Ya finalnya sih, maksudnya leg keduanya sih lebih tipis daripada leg pertama, jelas sih dari skornya juga kelihatan kan. 7 shot Indonesia, 3-2. Terus Terence Puhiri dengan brace-nya lihat 8,5, 2 gol. Sadil nyetak gol, terus assist dari Vano, Klok, dan Asnawi. Bagus. Jadi tanpa Jordi Amat ternyata bisa Indonesia. Oke. Jadi saya rasa cukup, berarti masih ada beberapa main yang mungkin akan diperkenalkan lagi main diaspora yang bakal naturalisasi. Jadi tunggu saja episode-episode berikutnya. Tapi seiring dengan di relive juga akan segera dalam waktu 5 hari lagi kick off match pertama fase grup Piala Asia, kita juga akan ikutin gitu ya. Jadi ya ditunggu aja dalam waktu dekat. Gue niatnya mau nyamain harinya. Jadi di hari Indonesia main, ntar gue juga akan langsung main gas mulai di Piala Asia. Nah jadi setelah AFF kelar, kan kemarin AFF ya memang terkendalanya pemilihan pemain materi skuadnya adalah karena memang kompetisi tidak resmi kalender FIFA gitu kan. Ya artinya pemain-pemain yang main di klub Eropa seperti Tom Hey, Idzes, Medi Venezia segala macam sulit untuk dikasih izin sama klub lepas. Tapi setelah ini Piala Asia itu kalender FIFA, aman. Jadi siapapun itu yang nationality Indonesia bisa dipanggil. Pemilihan pemainnya akan ketat sekali karena ini yang di AFF aja pun banyak yang mainnya bagus gitu loh. Susah untuk ngedrop 1-2 pemain, sedangkan sebenarnya kemarin kita dengan Idzes, ya kemarin lini tengahnya itu kan Idzes sama Tom Hey kan. Maksudnya ya itu gue udah ngerasa itu udah bagus banget. Tapi karena kemarin mau AFF jadi akhirnya harus ganti dong. Jadi yang main si siapa? Klok siapa? Bukan Rizky Ridho, siapa? Ya ampun, gue mukanya gue inget namanya loh. Pemain sendiri gak tau namanya. Rahmat Irianto. Ternyata mereka bagus-bagus aja.
Terus right back, left back, ada Shane, ada Sandy Walsh gitu kan. Center back ada Hubner, Jenner, masih banyak banget, Pak. Jadi ya harus ngelawatin uji coba dulu untuk bisa akhirnya menentukan ntar 26 nama yang bakal dipanggil atau dibawa ke Piala Asia. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah nonton series ini. Sekali lagi, ini seriesnya berkelanjutan. Gue gak kasih nomor episode, tapi ini sebenarnya ya adalah satu series career mode yang ada playlistnya. Jadi lu kalau misalnya mau nonton full, mulai dari uji coba dan berurutan, ya itu bisa ngeliat aja, cek playlistnya aja di home YouTube PCJM. Dan itu Anda bisa nonton urutan semuanya, dari mulai uji coba pertama, perkenalan pemain-main, debutan-debutan, diaspora dan naturalisasi, abis itu AFF, terus ter uji coba lagi, dan baru terakhir Piala Asia. Oke, okay, thank you, dan sampai jumpa di lanjutan laga uji coba. Bye.